Berikut ini cara untuk yang namanya mengubah bahasa di HP Oppo. Jadi kalau mungkin kalian itu pakai bahasa Inggris ataupun bahasa lainnya, terus ingin mengubah ke bahasa Indonesia atau bahasa lain, langsung saja berikut ini. Pertama buka yang namanya setting atau pengaturan yang seperti ini. Kalau tidak nemu, kalian bisa cari icon ini. Ini juga pengaturan dari pusat kontrolnya. Setelah itu gulik ke bawah, pilih yang namanya sistem. Pilih sistem. Ini ada namanya sistem setting. Icon hexagonal seperti itu. Pilih urutan kedua yaitu language dan region atau bahasa dan wilayah. Kemudian di sini sudah ada bahasa Indonesia. Kalau kalian ingin instan mengganti, tekan lama di icon 3 titik, gulir ke atas seperti ini. Atau kalau tidak ada, pilih add language atau tambah bahasa. Nah, di sini cari bahasanya, misalnya Melayu. Nah, apakah ingin membuat sebagai sistem, membuat sebagai default bahasanya, pilih yes. Nah, seperti ini. Atau kalian bisa pakai bahasa Indonesia, tekan lama, gulir ke atas. Pilih ubah ke Indonesia. Itu saja, semoga bermanfaat.